pedas banget, Dennis Chariesta minta Luna Maya belajar tata krama ke Melanie Ricardo. Dennis Chariesta membandingkan Melanie Ricardo dan Luna Maya dalam menanggapi isu perselingkuhannya dengan RD yang diduga sebagai Regi Datau, suami Ayu Dewi. Dennis Chariesta memuji sikap Melanie Ricardo yang tidak mau berkomentar tentang dirinya di acara Rumpi Trans TV. Meskipun Melanie sudah dipancing oleh Feni Rose sebagai host. Nah, itu Kak Feni Rose mancing-mancing, tapi Kak Melanie nggak mau ngatain aku, nggak mau ngomongin aku. Itu gue akuin Kak Melanie top, beda jauh sama Bulan, ujar Dennis Chariesta dalam Instagram story-nya pada Minggu 6 November 2022. Dennis Chariesta pun mendesak Luna Maya untuk banyak belajar dari Melanie Ricardo. Kak Melanie hidupnya baik, hidupnya bagus, beda sama kakak Bulan. Kak Bulan mendingan banyak belajar deh tuh, belajar bertutur kata sama belajar tata krama, belajar gak kepo dari Kak Melanie, katanya. Bahkan Dennis Chariesta langsung mengidolakan sosok Melanie Ricardo yang tidak mau ikut campur urusan orang lain. Langsung gue ngefans sama Kak Melanie, buset Kak Melanie walaupun orangnya ceplas-ceplos segala macam. Tapi kalau urusan orang mah Kak Melanie gak mau ikut campur, ujar dia. Ia pun terinspirasi dengan sosok Melanie Ricardo yang taat beragama, rajin beribadah ke gereja dan tidak pernah kepo atau mencampuri urusan orang lain. Urusan dia ya urusan dia, walaupun itu temannya dia belain teman tapi gak mau ikut campur urusan temannya, gak ikut nimbrung, beda sama Bulan, kata Dennis. Bulan, kakak Bulan belajar deh sama Kak Melanie biar kakak Bulan hidupnya gak sendirian. Coba deh kakak contoh Kak Melanie, siapa tahu nanti laku juga sama cowok, katanya lagi.